Saya pernah mengalami beli berapa ya, YS3 mungkin mas, itu mati juga pernah, beli BB mati juga pernah, anaan netas banyak mati berjamaah juga pernah. Halo teman-teman Kenari Mania, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Untuk konten kali ini aku mau ajak teman-teman untuk main ke salah satu peternak di daerah Gunung Kidul teman-teman. Jadi beliau ini bisa dibilang salah satu peternak yang konsisten juga. Jadi dari zaman dulu juga beternak kenari sampai sekarang teman-teman. Dan materinya juga mewah-mewah teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut videonya seperti biasa ya, bantu subscribe dulu biar channel ini semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprianto, yang akrab dipanggil Putu Joyo. Saya bertempat tinggal di pedesaan, yaitu Desa Harbosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Awal mula saya piara kenari mas, emang basic saya itu suka sama burung. Terus saya ya pengen nyoba piara kenari. Terus saya beli pertama kali itu di Sleman kalau nggak salah. Itu sekitar tahun 2010-an mas. Setelah saya punya beberapa, saya ingin mencoba ternak. Di tahun berapa itu mas mencoba ternaknya? Saya mencoba ternak itu sekitar tahun 2013 mas. 2013 ini, ya? Sampai sekarang. Dulu materi pertama ya cuma lokal-lokal mas, yang penting bisa produk gitu lah, dijual laku, bisa buat beli-beli rokok atau beli-beli kebutuhan sehari-hari gitu mas. Untuk sekarang mas, saya pejantannya pakai ada SF, ada Rasmi, ini pakai F1 YS yang size-nya se-YS. Terus betinanya ya macam-macam, ada BB lokal, ada F1 SF, ada F1 BB. Terus yang lain ada betina F1, YS juga ada, sama AF-AF juga ada mas. Kalau betinanya yang saya buat ternak ya mungkin ada sekitar 30-an ekor mas. 30-an ekor ya? Itu beragam ya mas? Beragam. Kalau pejantan saya ini ada sekitar 5 ekor mas, tapi yang saya buat pejantan sekarang itu cuma 2. Cuma 2 ya mas? Walaupun betinanya banyak mas, saya cuma pakai pejantan 2. Oke mas, siap. Untuk kodering saya itu saya memilih Joyo mas. Joyo itu saya ambil dari simbah saya. Simbah saya itu namanya Joyo. Ada nomor teleponnya juga di ringnya? Enggak ada. Oh enggak ada? Enggak ada. Berarti cuma polosan enggak ada nomornya mas? So ya saya cuma itu mas, tulisan Joyo sama nomornya aja. Oh nomor urut ya? Iya nomor urut. Warnanya apa mas, terinya mas?
warnanya macam-macam mas, ada yang kuning, hitam, merah, biru. Untuk kuning sama hitam itu saya pakai untuk AF-AF mas. Nah, untuk ring merah itu saya pakai untuk F1. Untuk ring biru saya pakai untuk F2. Untuk ISL-nya saya memakai kombinasi putih dan emas mas, tapi itu jarang keluar. Berarti beda-beda ya mas, untuk seri-seri, setiap seri beda ya mas, beda, warna mas. Ringnya beda ya, beda. Oke, siap mas. Untuk harga anakan, jujur mas, saya tuh nggak pernah jual mahal, soalnya ya gimana ya, belum pernah mas saya jual mahal, mungkin teman-teman saya tahu lah, harga jual saya itu di bawah yang lain. Rata-rata aja mas, rata-rata. Rata-rata kalau keluarnya F1 ya sekitar 600 sampai 1 juta. Untuk keluar AF menggunakan ini, F1 ini ya sama sekitar 600 sampai 1 juta. Untuk ISL-nya saya cuma jualnya sekitar 2.500 sampai 3.000 mas. Kalau anakan yang kecil-kecil nanti kalau saya ya masuknya ke mana ya, ke bakul mungkin mas, bakul itu ya ngikut harga bakul saya mas, yang penting laku bisa buat putaran pakan mas. Nomor WA saya 0877 3112 8351. Untuk sosial medianya mas, saya menggunakan Facebook atas nama Putu Joyo. Namanya usaha mas, mesti ada cerita sedihnya, ada cerita senangnya. Untuk cerita sedihnya mas, saya pernah mengalami beli berapa ya, YS3 mungkin mas, itu mati juga pernah, beli BB mati juga pernah, anakan netas banyak mati berjamaah juga pernah. Tapi saya tetap semangat mas, itu saya cari apa masalahnya, kemudian saya coba otak-atik lah sedikit demi sedikit ya, kita ketemu rumusnya, kita praktekkan ya, alhamdulillah lah mas, sampai saat ini ternak saya bisa sampai ini. Untuk masalah ternak mas, saya itu kalau vitamin nggak terlalu gimana ya, vitamin itu saya pakai yang murah tapi bermasyarakat mas. Saya pakai vitaminnya itu mas, yang untuk ayam saya pakai Vitacik. Oh Vitacik. Nah, Vitacik untuk ayam itu, terus setiap 2 hari sekali saya kasih, sama kalau cuacanya ekstrim ya saya kasih ini mas, semua mas, semua. Untuk racikan pakannya saya biasa cuma menggunakan pakan warung mas, saya pakai Gulcoin sama Egot, semua pejantan pun sama pakannya, sama mas. Pakannya sama. Oke ya, berarti paling nanti cuma tambah CD lah, CD untuk burung-burung yang IS rasmi dan impor-impor ini saya kasih CD. Berarti nggak pakai pakan yang impor ya mas? Nggak mas, malah pakai yang lokal ya mas? Semua burung saya kondisikan pakai pakan lokal. Oke siap mas. Kalau sekarang jarang mas, kalau dulu sebelum saya punya anak istri ya sering lah mas, sering walaupun nggak juara tapi sering lomba gitu. Untuk teman-teman yang mau belajar ternak kenari nggak usah takut, yang penting itu usaha dulu, masalah hasil nanti yang menentukan sudah di atas. Kalau untuk belajar jangan banyak-banyak dulu, tapi sedikit, istilah saya itu kopen, dan perawatannya itu terus menerus. Jadi ketika ada burung yang tidak on sama burung yang on, itu perawatannya ya disamakan lah, jangan waktu pas on kita baik-baik, pas waktu nggak on
Terus itu ya apa adanya. Mungkin burung itu punya doanya sendiri-sendiri, Mas. Berarti memang harus perlakuannya harus sama ya, Mas. Perlakuannya harus sama. Dan harus konsisten ya, Mas. Konsisten, betul. Nah, ini pejantannya, Mas Supri. Iya, betul, Mas. Ini rasmi ya, Mas. Ini rasmi ring 22. Ring 22. Hmm. Tuh, ini F1 YS-nya yang saya YS tadi, Mas. Oh, ini tadi. F1 YS tapi gede nih, teman-teman. Ini YS aja kalah, teman-teman. Gede panjang. Gede panjang, teman-teman. Mantap ini. Nah, ini, Mas. Ini YSNP ring 20, Mas. YSNP ring 20. Tapi saya potong ringnya. Oh iya, siap. Nah, ini ada SF juga, teman-teman. Ini udah pejantan belum, Mas? Belum, Mas. Ini kemarin saya ambil betina, tapi malah jadi jantan ya, Mas. Wah, rezekinya ya, Mas? Ya, rezeki, Mas. Ya. Siap. Terus ini apa lagi, Mas? Ini anak-anak saya sendiri, Mas. Saya kemarin saya tebus belum lama, mungkin baru 3 hari. Ini cuma AF, Mas. Oh, siap-siap. AF tapi bentuknya ya bagus, teman-teman. Enggak kalah sama SF. Iya, enggak kalah sama SF. Pokoknya postur rumah sakit ini. Siap-siap. Nah, Mas Supri, ini yang angrem ada berapa ini, Mas? Yang angrem. Yang baru angrem ada 1. Dua, tiga, empat. Ada empat, Mas. Yang menetas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Mas. Wah, ada banyak 10. Sekali ya. Ini rata-rata pejantannya pakai apa, Mas? Untuk yang ini, Mas, semua pakai F1 yang se-YS tadi. Oh, yang oversize tadi ya? Betul. Oh, siap-siap. Berarti ini sebulanan lagi paling udah pada ini ya, Mas? Siap jual ya, Mas? Iya, mudah-mudahan 1 bulan lagi semua, Mas, lolos seleksi alam. Oke, siap. Biasanya diposting nggak, Mas, kalau anak-an? Saya jarang, Mas. Jarang? Saya, jarang posting anak-an. Biasanya teman-teman itu main ke sini, ya, terus ngambil gitu, Mas. Cuma baca, Mas. Soalnya saya nggak gimana ya. Udah punya pasaran sendiri. Betul. Nah, ini pada netes, teman-teman. Jadi, kalau misal teman-teman ada yang minat sama hasil breedingan Mas Supri ini, bisa langsung kontak ke WA. Jadi tadi udah ada kontak WA-nya ya. Jadi bisa kontak Mas Supri langsung. Berarti banyak ya ini, Mas, yang netas, Mas. Ya. Alhamdulillah. Banyak, Mas. Alhamdulillah banyak ya. Banyak. Tapi ini tempat baru ya ini, Mas. Ini tempat baru. Ini, Mas, tempat baru ya. Baru anu satu periode ini, Mas. Oh, satu periode ini ya. Jadi buat teman-teman ini itu khusus kandang breeding-nya, teman-teman. Jadi rumah Mas Supri bukan di sini. Jadi baru 1 bulan 2 bulanan ya, Mas, di sini, Mas. 1 bulanan. Mas. 1 bulanan. Jadi baru pindah tempat. Tak lihat-lihat ini tempatnya yo enak, teman-teman. Jadi dia nggak panas, tempatnya nggak panas, terus suhunya kayaknya relatif stabil ya, Mas? Iya, untuk suhunya menurut saya cocok, Mas. Cocok ya? Cocok. Oke, siap-siap. Nah, ini apa, Mas Supri? Ini AF, Mas. Ini anaan F1 tadi, ini AF. AF. Anaan F1 yang se-YS tadi, Mas. Oh, tadi segini-segini. Oh, siap. Ini tumben belum laku, Mas. Ini baru saya sape belum lama, Mas. Oh, belum lama. Oh, siap-siap. Ini betina-betina. Ini betina bodol sama diri-dirinya. Oke. Thank you.
Nah mungkin segini dulu teman-teman ya untuk konten kita kali ini. Kita main ke rumah Mas Supri, kita lihat peternakannya. Mas Supri, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol. Pokoknya sukses selalu ya buat ternaknya ya. Iya, terima kasih Mas. Dan saya mohon maaf untuk konten ini apabila ada salah-salah kata. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, biar channel ini semakin berkembang. Salam mastering.